Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan sore kali ini saya mau menambal tangannya si Lala ya, karena si Lala ompong. Karena si Lala tangannya sayapnya ompong lur ya, ompong dua. Mau saya tambal. Saya mau operasi dulu ya. Oke. Kita lakukan dulu ya bro, biar aman biar gak berontak ya. Nah ini lor ya, si Lala ini ompong 2 ya, sayapnya ompong 2. Kebetulan saya punya si penyok, bekas moltingnya si penyok yang udah kabur meninggalkan saya. Ini saya mau taruh di sini ya. Saya mencoba untuk menyambungnya biar sedikit gesit ya terbangnya yo. Oke, bagaimana caranya? Kita tambal langsung ya. Saya punya 2 jarum. Ini gunanya buat tulangan tengah yo. Menyambung antara pangkal sama ujungnya nanti. Kita tancapnya begini loh. Lalu nanti kita sesuaikan arah terbangnya, arah sayapnya semuanya menuju mana, kita benahi sampai jadi lho, sampai mengikuti yang satunya sini, nanti kita ukur sama yang sini ya. Oke, langsung aja kita pasang ya. Si Lala udah keburu berontak ya. Wes, kita pasang. Ini kita tusuk dulu lho yang sini. Kita tusuk dulu. Kita kasih dalam, dalam loh. Dalam biar nancepnya kenceng ya lur ya. Udah, kita separuh kita bagi ya. Yang kita cabut lagi, ini kan udah ada lukanya. Lalu yang sini pangkalnya kita tancepin lagi lur, separuh. Nah, ini yang pangkal ini lur. Nah, kita tancepin yang ini. Masuk dalam sekali. Oke, nanti kita tambal pakai apa ya lur? Ini lubangnya besar sekali. Pakai plastik atau apa ya? Nanti kita lem G dulu. Kita tambal pakai plastik aja lur. Karena lubangnya sudah lebar, kita ganjel pakai plastik. Separuh ya. Kita lem, kita pakai lem ini lur. Lem G atau lem Korea. Biarin kering dulu ya. Kalau plastik itu kena lem ini pasti leleh di dalam. Terus akhirnya mengeras. Akhirnya mengeras lur. Jangan sampai kena yang samping-sampingnya yo. Lem ini panas sekali lur. Oke, udah kita tempelkan kayak gini loh, besinya, jarumnya, nanti kita masukkan sama yang itu semua. Kita masukkan,
udah selesai. Oke, ini hasilnya lur ya. Sambungannya kayak gini lur. Jadinya kayak gini. Oke, udah tertutup semua tadi yang ompong ya. Kita tes terbangnya nanti ya. Apakah bisa terbang apa malah mundur ini terbangnya. Ya. Mudah-mudahan dia cacat di sini ya. Sebenarnya kayak gini, tapi dia turun sejak lahir. Ya wes, yang penting sehat dan bisa berburu nantinya. Sudah kita tambal ya.